Guys, pemain ML itu katanya belum diakui kalau belum pernah ke Mythic, guys. Oleh karena itu, gua yang sudah lama nggak main ini akan mencoba untuk nge-push dari Warrior sampai Mythic dalam waktu 24 jam. Kalian penasaran? Yuk langsung aja mulai. Sekarang jam 9 lebih 6 ya, kita bakalan gas. Ya, kita mulai dari rank rendah dulu ya guys ya. Sebenarnya ini gak terlalu banyak masalah karena musuhnya juga kayak mau dibilang bot, kadang pinteran bot, tapi ya udahlah ya. Yang penting ada food tech-nya sedikit karena kita bakalan push dari rank bawah dulu. Dan iya, agak kasihan sih sebenarnya kalau diliatin, cuman ya pamer-pamer dikit lah ya. Apalagi pas ini kalian bakal melihat Sefek yang sekelas sama RR Kimelon, guys. Ini lihat nih ya, udah triple kill, gua ledek-ledekin dulu. Maniak, si gendut yang paling terakhir at the geng. Iya, nggak ada masalah sih ya guys, ya nggak terlalu bangga juga. Soalnya emang masih rendah, rank-rank rendah. Easy peasy lemon squeezy lah. Oke, selamat datang di rank yang akhirnya mulai bisa drafting. Kita datang di epic juga, saudara-saudara. Kita bakalan langsung gas. Masuk. Wah, kelihatannya seru nih, Bang. Boleh ikut gak sih? Gana, guys. Yaudahlah, biar makin semangat. Yoi, lu lagi ngapain, Bang? Biasa, lagi... Apa tuh? Lagi membuat konten 24 jam ke Mythic, coy. Oh, dari Warrior. 24 jam Mythic. Iya, pakai Layla doang sekarang gua. Lu pakai Layla? Kan ada skin Starlight baru. Emang ada skin Starlight baru? Ada, anjir. Emang hero-nya Layla? Iya, Layla hero baru. Coba kita cek. Dia ada painted-nya juga. Lo iya, kok pas banget, coy. Pas banget, anjir. Pas banget, langsung beli enggak sih? Beli enggak sih? Yang biasa aja lah. Oh iya, biasa aja. Main plus sama aja, anjir. Iya. Sama yang plus lah, enak aja lo ya. Ngapain beli dua, Sasa? Bro, diamond gue berapa? Diem aja, bro. Weh, langsung dapat patung, coy, dapat berhala. Jadi pengen gua, Bang. Oke, gini deh. Lo main sama gua sampai Mythic. Iya. Lu gua kasih 10.000 diamond. Hah? Beneran lu? Iya, iyalah, saya gua bohong. Oke, siap. Gaskan enggak sih? Gas. Jangan lupa like dan juga subscribe. Yo, ya, guys, ya. Gas, guys. Bang, gue bikin deh, Bang. Mati dong gue. Nah, udah. Apa yang ada di situ? Anjir, tipis-tipis banget, cok. Siki. Enggak ada ya? Harley kita main deh, by the way. Barang aja tuh. Manekin. Manek. Tuh, gue naikin tuh. Sabat. Wah! No! Dapat. Woi, dapat. Dapat. Terima kasih. Gua mengorbankan 6 gua. Oh, gitu. Iya, gitu. Tadi di akhir gua angkat. Oh, mana? Begitu. Demi 10.000 diamond ya. Iya, demi 10.000 diamond dah. Sekarang masih tanggal yang sama ya, guys ya. 5 Oktober ya, guys ya. Main di Epic ya masih gampang sih. Soalnya sih kayak iya sih, masih cupu-cupu sih, culun-culun sih. Masih culun-culun. Menang. Gak, jangan dilihat itu guys, itu menang juga guys. Ya, perjalanan masih panjang. Sekarang jam 4 kita bakalan istirahat sebentar, ngecas HP, sholat. Dan kita bakalan lanjut sampai gelap berarti ya. Apakah hari ini kita bisa kayak Mythic? Berarti udah berapa jam nih? Ini dari jam berapa gitu? Jam 10 ya? 9. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Dan 7 jam, 7 bintangan lagi lah ya. Iya, 7 bintang untuk mencapai legend. Untuk mencapai legend mungkin agak maleman.
Wah, lu gak nungguin gua anjir. Lama lagian, tanggung ya. Wah, gua gak ditungguin guys, sudah main aja. Tanggung, satu match aja. Wah, parah, anjir 15, 12 gitu anjir. Iya, tuh guys. Yang bilang kegendong kagak guys, sama jagonya. Sama jagonya guys. Ada Matilda lagi. Mati. Push dulu gak sih, habisin dulu gak sih? Ah hell, langsung hilang cok. Mati, yes. Dikit lagi cok, mati kali gua kamu, triple kill. Maniak. Woi mau kemana kamu, malah muter-muter, maniak beneran cok. The hell. Wuuu. GG. Lagian lama anjir. Bro. Wah, udah legend lu. Welcome to legend. Parah, gua masih epic, guys. Tuh, epic anjir, enggak nungguin anjir satu lagi loh. Lah iya ya. Parah banget sih. Coy, coy, legend 5, coy. Jadi ya tadi kita habis isoma dulu, sekarang waktu menunjukkan jam berapa, Mang Cun? Tunjukin. Jam. Takutnya. Iya. Jam 8. Masih tanggal yang sama guys. Iya guys. Dan masih sekarang udah gelap guys. Iya udah mulai malam. Nah ini nih yang paling agak PR nih. Ini sorrynya ya guys ya. Menang. Ya, jangan dilihat. Ini invalid. Kalau udah kalah invalid lagi. Udah capek banget itu guys. Lihat tanggalnya sekarang dan jamnya bener banget. Are you ready guys, lagi guys. Mamang? Ready gaskan guys. Ini dia legend coy. Selamat datang. Ayo. Belum gua. Gak jadilah skinnya lah. S10.000 diamondnya gak jadilah. Wah parah banget. Kita butuh ini dulu guys. Oleh karena itu, karena ini perjuangan. Sebenarnya gak sehat juga ya guys ya, karena kita gak tiap hari kayak gini. Kita bukan joki anjir. Kita bukan joki guys, kalau joki udah kelar mungkin. Iya, makanya jangan lupa di likes dulu ya guys ya, di likes dan di share video nih. Wah, cheers dulu guys. Cheers. Ya kali ya, kita balik ke bangku asmara, tempat kita nge-push lagi. Iya. Pau. Aku sang pengendali petir kuno, sang raja Meksiko. Beda. Tak capek banget lihat. Merah kali ya mata ya. Mang Cun, liatin jam berapa Mang Cun? Jam berapa itu guys? Lihat tanggalnya, masih sama ya kan kita jam 9 sama. Ya guys ya. Tanggalnya udah beda guys, karena sekarang udah. Tapi belum seharian. Iya. Kita mulai jam 9. Untuk kasih lihat hasil pertandingannya dulu guys, masih Layla ya, full Layla nih guys, tuh lihat. Full Layla guys. Yang kalah jangan liatin karena tetap MVP. Menang, yang kalah jangan liatin karena full MVP. Oh iya. Menang ya guys ya, ini yang tadi invalid sama kalah ya guys ya, tapi MVP masih Layla ya guys ya, full Layla. Yo eh. Ayo Mang Cun udah. Ayo guys, 3 cok. Semangat cok. Aduh. Legend 3 guys. Legend 3 enggak sih? Sebenarnya sama ya, match-nya rata-rata 10 menit sampai 15 menitan, cuman lebih tegang aja entah kenapa. Iya. Bisa ya. Berarti udah berapa jam kita nge-push? Jam 9, 10, 11, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 jam ya? Gua gimana sih ngitungnya? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 10, 21, 22, 23, 24, 15 jam. Iya, udahlah. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Iya, oh, kan iya. Sekarang jam 12 pas. Guys, semangat guys. Iya, bener ya. Gila, berapa kali main Layla terus anjir. Karena juga habis belum lama ganti season ya. Iya, gak apa-apa, gak masalah. Gue pengen jungle. Oke, legend awal sama epic akhir itu sebenarnya agak sama ya. Dari segi mekanik skill gak terlalu jauh beda. Cuman karena ini di legend itu lebih aware aja nih, assassinnya lebih nyebelin. Walaupun gak se... ya lebih banyak sekali berinisiatif.
Walaupun terkadang nafsunya sih ya, kalau yang dilihat bahwa di Epic sama Legend tuh masih nafsu banget gitu kadang-kadang, dan mereka suka maju-maju terus. Paling kalau lu pakai MM, lu bakalan benar-benar dihajar habis-habisan. Kadang dia mengorbankan dirinya buat ngebunuh gua gitu, ngebunuh MM-nya gitu, walaupun dia harus meninggal. Walaupun gua dikelilingin sama banyak sekali tank dan fighter, dia ngelihat gua sebagai MM yang tipis kayak kertas, setipis tisu, setipis ingus badak gitu ya, tetap dikejar dan diuber. Jadi agak sedikit itu, cuman dengan item Wind of Chain kalau enggak immortal ya cukup membantu banget. Yang penting adalah jarak sih kalau kata gua, kalau misalkan di MM Layla itu kerasa banget. Dan iya, bedanya adalah kita harus agak sedikit lebih berhati-hati di sini. Dan so far untuk di Legend sih, karena ini awal season juga ya, kadang banyak yang bilangnya sepuh-sepuh juga masih ada di sini. Jadi experience dari bermainnya kadang kalau gampang-gampang banget, kalau tiba-tiba kalau rasanya kayak lawan Evos lagi, jangan deh enggak lolos RRQ lah gitu atau Onyx lah. Jadi beda banget kadang ya, itu dia, kadang gue bisa nge-kill sampai 15-1 terus assist-nya 20, kadang gue jadi 0-4 atau enggak 0-8 gitu kan, jadi orang MM paling dumfuk yang bener-bener gue lagi deket tower tiba-tiba ada link atau yang tiba-tiba muncul, dia nyebelin banget dari 3000 meter. Jadi ya itu dia, kalau di Legend ini masih bervariasi ya, kadang kalau misalkan susah-susah banget, gampang-gampang banget, jadi masih nyampur. Mungkin juga karena awal season juga bilangnya para sepuh-sepuh kadang masih belum update lagi belum push rank gitu ya. Jadi ya so far itu dia, nggak ada masalah gitu karena kita masih gampang. Yang penting adalah item gua jadi. Kalau gua sih selalu kalau misalkan gua di awal-awal menang lane, apalagi dibiarin farming, itu bakalan enak banget. Gua nggak bakalan takut di late game ya, karena di sana biasanya gua udah menang satu atau dua item dan kadang udah beli item defense. Jadi tidak terlalu takut seperti itu. Tinggal jaga jarak kesehatan, sering mencuci tangan, dan gua ngomong apa sih? Dan iya, itu dia, push legendnya lumayan berhasil. Aduh, jam 8.42 guys. Gila, udah hampir 24 jam ya. Kita mulai dari jam berapa sih? 9 ya? Gila, baru Legend 3 cok. Agak nge-stuck sedikit. Oh iya, di Legend 1 cok. Menang kalah. Guys, ini tinggal satu lagi. Mau menang, mau kalah, udah nggak bisa. Karena kita mau sholat Jumat. Penting apapun rank, ibadah tetap nomor satu. Jadi ini adalah yang terakhir, guys. Apa kita bisa masuk mythic atau tidak? Let's go. Ayo kill. Let's go. Gua mati. Dia mati, yes. Mana minion? Woi, udah pukul aja, pukul. Akhirnya. Oh my god. Tapi emang udah. Gak tau. Let's see. Bro. Let's see, bro. Dragon. Oh my god. Sebuah perjuangan 27 jam. Gila sih ini perjuangannya sangat. Akhirnya kita tutup dengan sholat Jumat berkah. Luar biasa ya. Walaupun
gue berakhir silver sendiri dong kok. Iya, cahaya berak bang. Ini dia guys, akhirnya kita dalam satu hari saja lebih dikit berhasil naik ke mythic. Berarti possible ya, dari warrior ke mythic dalam satu hari. Iya, cahaya sih guys. Ya sebenarnya kalau misalkan kalian pro player semua sih bisa ya, lebih cepet lagi. Buat kalian yang nggak percaya atau apa, ini hasil pertandingannya, walaupun agak hektik di akhir tuh, lihat tuh ya. Ada waktunya juga, bisa kalian buktiin sendiri kalau gua nggak di apa namanya rekaman di hari yang berbeda gitu ya. Dan ini pakai Layla semua tuh, lihat tuh, kan? Lihat tuh, Layla semua kan? Dari awal sampai akhir Layla semua. Jadi ya itu dia dulu, thank you banget, semoga bermanfaat, dan thank you banget Mang Cun udah ikut temenin 10.000 diamond. Wah, akhirnya iya. Ada videonya sendiri nanti penghadiran 10.000 diamond, tapi ya udah dulu yuk kita berangkat sholat Jumat.